Assalamualaikum Bunda. Ayo buat menu nikmat dari tahu yang cocok untuk sarapan pagi hari. Simak yuk videonya. Siapkan 5 tahu, 1 oz kacang tanah, 2 cabai rawit, setengah siung bawang putih, kencur, daun jeruk, setengah butir gula merah, garam, penyedap rasa, kecambah yang sudah direndam air hangat, seledri, 1 sendok makan kecap manis. Selanjutnya, goreng tahu terlebih dahulu di minyak panas dan api sedang, bolak-balik agar tidak gosong. Kalau kedua sisi sudah kecoklatan, bisa ditiriskan. Dilanjutkan dengan menggoreng kacang tanah hingga matang. Jangan sampai gosong ya Bunda. Kalau sudah kecoklatan, bisa ditiriskan. Goreng setengah matang cabai rawit dan bawang putih. Angkat kalau sudah matang dan tiriskan. Ulek kacang tanah yang sudah digoreng. Tambahkan cabai, bawang putih, kencur, daun jeruk, garam, penyedap rasa, gula merah. Kalau sudah halus, tambahkan air sebanyak 50 ml atau sesuai selera hingga rata. Tuangkan kecap manis. Letakkan tahu di atas sambal kacang. Kemudian taruh kecambah, seledri. Tara, menu nikmat dari tahu sudah siap disajikan. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.